Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi sains kelas 4, kita akan belajar berdasarkan kepada silibus KSSM. Dapat dilihat, ditunjukkan di depan kepada kamu. Kita akan gunakan buku teks yang telah pun diedarkan kepada kamu. Jadi buku teks ini sebenarnya adalah buku yang sangat menarik kerana dia warna-warni dan mempunyai banyak gambar rajah untuk kamu. Jadi untuk kelas sains, kalau kamu lihat pada buku teks kamu, kita ada 12 bab. Kita ada 12 bab. Mula daripada tema 1, kalau tengok pada kandungan, kita ada tema 1 untuk kaedah saintifik. Jadi, di bab 1 kita akan belajar mengenai langkah keselamatan dalam makmal. Kemudian, bab 2 kita akan belajar mengenai bantuan kecemasan. Dan bab 3 kita akan belajar mengenai teknik mengukur parameter kesihatan badan. Dan kita akan sambunglah seterusnya. Pada tema yang kedua, kita ada bab 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Bab 5, kita ada genetik. Bab 6, kita ada sokongan pergerakan dan juga pertumbuhan. Dan seterusnya, kalau kamu lihat di sebelah belakang buku teks kamu, kita ada lagi bab 7, itu koordinasi badan. Kemudian tema 3, merupakan unsur dalam alam, kita mulakan dengan bab 8, unsur dan bahan. Diikuti bab 9, kimia industri. Kemudian kita ada bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Dan yang terakhir kita ada tema yang keempat, bermula dengan bab 11. Bab 11, daya dan juga gerakan. Dan yang terakhir sekali, kita akan belajar bab 12, tenaga nuklear. Jadi ini semua merupakan bab-bab yang akan kita belajar dalam silibus KSSM. Jadi tak sama dengan abang-abang kamu yang akan menduduki peperiksaan pada tahun 2020 lah. Maksudnya peperiksaan 5 tahun lepas. Jadi berbeza dari segi sukatan pelajaran dia. Okey. Dan apa yang penting, buku teks ini akan menjadi rujukan utama kamu lah. Jadi, cikgu akan dalam sesi PDPR ini, cikgu akan sediakan link pada video-video pembelajaran. Kemudian cikgu akan sediakanlah soalan-soalan bagi kamu untuk jawab. Dan jika kamu menghadapi masalah untuk menjawab soalan tersebut, kamu boleh balik semula pada video yang akan cikgu sediakan link tersebut. Juga kamu boleh rujuk pada buku teks yang telah pun diedarkan kepada kamu. Selepas ini, cikgu akan sediakan link untuk kamu lihat video-video sains dalam Telegram grup sains, grup 34, 20, 21. Harap maklum dan cikgu harap kamu dapat belajar dengan baiklah dari sesi PDPR ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.